Salam itu mendoakan selamat, pengen selamat kabe, pengen waras kabe, pengen tandure dadi maneh, duit lancar, sehat terus, COVID-19 yang jebur ning kali Cimanuk. Amin ya robbal. Ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kungu pindah kula ngopi telu. Wong dagang pelambungan durung jawab salam. Dados pisan maning. Ayo wong dagang pelambungan supaya pelambungannya laris. Jawab salam sing seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa ala ali sayidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, bismillahirrahmanirrahim. Allah wala in kafartum inna adhabi lasyadid. Sadaqallahul adzim wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Al hadis sadaqallahu wa sadaqa rasulullah. Amma ba'du. Para alim ulama, para kiai, para ustaz, para hujat, para bapak haji, para ibu hajah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, wabil khusus Bapak Kuwu beserta Babinsa, Bapak Kuwu beserta perangkatnya dan perangkat alat sholat dibayar sah. Amrat tegang. Bapak Kuwu ingkang kula mulyakaken. Alhamdulillah. Pada kesempatan pagi hari ini kula sedaya bisa kumpul menghadiri acara syukuran. Alhamdulillah. Syukuran secara lambe, secara ucapan muji alhamdulillah. Alhamdulillah kula sampean sedaya enjing puniki masih waras. Sehat. Gawa umur banyak rejeki sehingga bisa gawe tum. Karena banyak rezeki bisa bikin tumpeng. Alhamdulillahi rabbil. Pertama-tama dan yang lebih utama ayo bebarengan san maling muji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Dadi wong Islam rombongan Nahdlatul Ulama. Ya, alhamdulillah. Tidak fanatik kunjungan baritan, ayo kunjung ke Buyut, ayo ning pengajian, ayo gawe masjid, ayo sor apa sawer organ, ayo ayo kabe ya iku wong NU ya. Alhamdulillahi rabbil. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya sampai akhir zaman. Moga-moga kula sedaya diaku dadi umate Allahumma amin. Ya Robbal Alamin. Para jamaah dan para bapak, para ibu ingkang kula mulyakaken, ingkang terakhir kula ngucapaken terima kasih dumateng pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan sambutan atanapi kultum. Bu, ngerti beli kultum bu? Apa? Kuliah? Suhu, usahawan. Masa kuliah suhu? Kultum itu singkatan, kuliah 7 menit. Bisa jadi kuliah 17 menit. Bisa jadi kuliah 70 menit. Sejam lui. Ya. Sanggup sejam lui? Kulane bisa sanggup. Ya, sampean sanggup 70 menit kulane bisa sanggup.
Sing penting kula nyampaikan, ya inisiatif kula program Majelis Ulama Indonesia. Ya. Wau Pak Kuku yang pertama dihormati Majelis Ulama, Bapak Andikmas Majelis Ulama. Siapa sing dadi Majelis Ulama lu bener? Siapa tuh? Dorong. Ayo. Maning-maning yang saya muliakan, yang saya hormati, siapa sing dadi Majelis Ulama lo bener? Bapak Kiai Haji Rohmat kula wakile. Ya, ketuane Bapak Kiai Haji Rohmat kula wakile. Mulane kula imbo boat ala pengajian, aja utamane gunjriwang bae sampe tok waktune. Lah kasambutan ulama, lah kasambutan wakubu. Pamoten nggih? Nggih. Ayo kita kembali. Penting sambutan di dalam pengajian itu mumpung apa umat mumpung sama aku kumpul para pura. Pertama kula kenalakan diri bahwa Majelis Ulama Indonesia tingkat desa lo bener yaitu Bapak Kiai Haji Rohmat, moga-moga dawa umure tanggo ngayomi masa rakat, tanggo ndonga kena masa rakat hari siji-siji ini pak bener? Kiai sesepuh kanan ya bener muka hari siji-siji Bapak Kiai Haji Rohmat. Barang anak pengajian kok bujar gunjringan teh Pak Haji Rohmat yang nongkrong beli dipai waktu kanggo nyambut. Oh, gunjringan bae terus tak pragak waktune ya. Tapura. Nih, diatur protokol di pracara atau di acara kira-kira Pak Guru dipai kesempatan kanggo nyampaikan programnya. Majelis Ulama pun punya program. Alhamdulillah. Pokatan Bapak Kiai Haji Rohmat teh di tengah kula nongkrong. Ya insyaallah kula jadi wakil. Apa wakil? Apa karo? Sikil ya. Bukan ketua nih di tetap ah, ya rani wong setua ya. Arep hadir jagate. Ricak. Bengi udan. Jadi pratin ama apa maning makade nih, Bro? Bro. Oh. Ya wis. Beli yang. Baru main nih karang. Baru bulan ini bakal anak pengajian nih kak belum berok sampai karang subuh bukatan Bapak Kiai Jurang Abita kula siap menyampaikan sambutan Majelis Ulama di bagian lo bener di timur karang baru dari Bakti Api sampai lo bener bukatan anak pengajian silakan diberi waktu Bapak Kiai Jurang Abita Tugi sebagai Majelis Ulama diberi kesempatan untuk menyampaikan sambutan penting istirahat menit kan lah orang detik orang menit oh, alhamdulillahirrabbilalamin nomor loro ulah nyampeakan nyambung sambutannya Bapak Kuku terima kasih karo warga masyarakat antusias bener-bener cinta dengan pembangunan mas masjid atau masjid menara ini subur turun ganti ya. Moga-moga pembangunan masjid lancar. Ketua pembangunannya waras. Ketua BKM-nya waras. Alhamdulillah, anak abe itu. Ketua BKM Masjid Jami Baitul Muslimin hadir Bapak Ustaz Haji Toharudin. Ya, ketua pembangunannya alhamdulillah hadir Bapak Haji Daswana. Ih, belum haji, wis haji. Cuman haji cilik. Apa haji cilik, Bro? Umrah. Umrah. Pengen haji apa ya? Amin. Silakan. Pakai? Duit masa pakai godong? Pengen umroh pakai? Duit. Silakan. Saya punya program umroh. Yang 21 juta ada. Yang 25 juta ada. Yang 26 juta ada. Kelas eksekutif bintang 5. Insya Allah makmur numpak pesawat, numpak perahu. Amin ya Rabbal. Kita doakan di kesempatan yang mulia ini mumpung waktu duha sampean tangannya dong moga-moga rezekinya ke ya amin tak tolakna bisa hajilan bisa umroh amin ayo tangannya dong bismillahirrahmanirrahim doa apa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya Allah ya Rabb yang maha kuasa dengan kekuasaan amin. Allah berikan kami rezeki yang banyak anjikan rezeki saya rezeki amin. Para jamaah yang hadir di matang puri ke majelis amin. Masih ada di awal-awal masih di langit turunakan ya Allah ya Rabb bokatan rezeki ini kula dan rezeki ini para jamaah masih amanin sejurunin bumi tok bokatan ya Allah ya Rabb bokatan rezeki ini kula dan rezeki ini para jamaah hadir di matang puri ke majelis kalelan susah
gampang akan. Ya Allah ya Rob, bukan rezeki ini kula rezeki ini para jamaah iki haram. Jangan dihalalkan. Ya Allah ya Rob, bukan rezeki ini kula rezeki ini para hadirin yang hadir di matang pun kita ginan. Masih aku para akan Allahumma amin ya Robbal. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam ajmain. Walhamdulillah ya Rabbil. Amin. Terus lutune sedik mani. Jadi kula maukah pertama mengalahkan majelis ulama lumayan Bapak Kiai Haji Rohmat sebagai ketua majelis, kula wakil ketua majelis ulama. Ya, bahkan kula jabatannya apa? Saiki, alhamdulillah. Maaf Bapak Kowo, Bapak Kantin Mas, kula jabatannya apa? Tapi gajinya kongkong luru dewe. Ya, kula jabatannya wakil ketua majelis ulama. Yang kedua jabatan saya ketua Surya NU ranting tingkat B desa. Ayah kalian enggak ketua NU. Singkat Bapak Haji Baharudin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi wong NU mah bli panatik kokon baritan ya teka. Kokon hadirin wong saita. Teka ning tarang sono. Teka perlu ngayomi umat kan doakan umat insyaallah kula sampean sedaya hadir nikene niate syukuran. Apa sih Bu? Syukuran. Apa sih syukuran? Matur ke? Nuwun. Karo sapa? Gusti Allah. Di karo wong Bu. Baik. Karo Gusti Allah. Syukur kula urip ning dhuwur bumi waras mangan turu sampai tekan ya, ning dhuwur bumi, pengen dimelasi bumi. Pak, Bu, pengen dimelasi bumi. Siumlah bumi. Jok ngakung bumi beli. Ya. Berapa kali kita mencium bumi? Cirinya wong demen sering ngambung. Betul. Pak. Woi, khususnya pengajian nanya. Demen beli nih rapine. Diambung beli. Bu, sampai dua laki dua anak, diambungin beli, diambungin ada si cilik mal, macam-macam, ya, itu ciri kita mencintai bumi, mencium bumi. Kalau orang yang suka mencium bumi, sehari semalam 5 kali, insya Allah kita akan masuk bumi, nanti bumi mengasihi, menyayangi kita semua. Amin. Amin. Ya Rabbal. Amin. Wong Islam kudu gelem ngambung bumi aja kaya wong kafir. Wong kafir begitu masuk di dalam bumi langsung dibakar, langsung digencet sampai wong kafir nembang hancur tubur tulangnya serta hangus tubuhnya, hancur lebur tulangnya serta tubuhnya karena dihimpit bumi dan dibakar. Karena dihimpit bumi dan dibakar sebagai balasan dosa yang gila. Pinter nembang ya Ustaz, acak alawi Ustaz mana-mana. Alhamdulillah. Amin. Jadi kita semua akan diselamatkan oleh bumi kalau kita suka mencium bumi. Amin. Pengen selamat kabe. Amin. Saking siksa kubur. Amin. Insya Allah panjenengan sedaya kula doakan karena sampean syukur binatian gawa tumpeng terus doa. Doanya jangan tengi. Oh, sing doa Bapak Kiai Haji Rohmat begitu langsung tawasul. Jangan anak ngantuk, fokus kula sampean mensyukuri mengucapkan terima kasih karo Gusti Allah urip ning dhuwur bumi. Makhluk sing paling sabar adalah bumi. Apa sih? Digawe umah gelem le? Gelem. Digawe gunung? Gelem. Digawe pecit? Gelem. Digawe pasar? Gelem. Digawe diskotik? Gelem. Gelem. Digawe WC? Gelem. Gelem. Sabar. Tapi maukah ancamannya? Ya, siapa yang enggak mau mencium bumi, nanti akan saya gencet kata bumi. Bukan kata saya. Jare bumi. Bumi. Pengen selamat kan tuh, nggih? Alhamdulillah yo.
buka daprak berdubruk belajar sembah yang bus tahun pindok bus tahun pinteluk sembah yang mencium bumi. Sembahyang raya mencium bumi beli tukang sembahyang raya apa kan ya raya kecil dari raya itu sembahyang ya. Aduh masya Allah orang disembahyang teman-teman wong Islam minimalnya setahun pindok lambung bumi. Bumi ayo kita cium lumayan nih dina bagus dina raya kecil aro raya kita cium bumi supaya kita masuk di dalam perut bumi mendapat kasih sayang bumi ora digencet aman bumi ini luas pandang mata digelar karo kain sutra diaur karo bunga sampean kongon turu sampai tenang petani dina kiamat dengan kaya konon cium bumi aja nyium la apa pipine laki bae nyium pipine rabi mau senyum nyium pipine putu bagai umbelen gak sedap bae bumi kita cium sehari semalam pipine aja sanggup insyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim ya Allah berikan kekuatan kita untuk mencium bumimu supaya bumi nanti kalau kita sudah masuk di dalam perut bumi mendapat kasih sayang bumi mulanya dinakin sedekah alhamdulillah itu saja yang dapat kami sampaikan kok ningkalin si ikhlas hatine mancong karo Gusti Allah bahwa kula sampai sedaya iki lagi syukur karo Gusti Allah artinya syukur menggunakan nikmat yang akan mendapat ridhone Gusti Allahumma amin ya rabbal Allahul muwaffiq li ahwali tarik panas'aluhu ta'ala husna taufik wal hidayata wal afiyah wa husnal khatimah amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.